Upaya mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 juga dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perhubungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan setempat. Pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Danau Mare Kuala Kapuas, di mana satu persatu para anak buah kapal dilakukan penyemprotan disinfektan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di bagian dalam dan luar kapal. Seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas bersama petugas kantor kesehatan pelabuhan setempat terhadap salah satu kapal tugboat yang akan melintas di wilayah perairan Kabupaten Kapuas. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, yaitu Si Tersanda, mengatakan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh para ABK. Mereka melakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dari orang luar Kapuas melalui jalur perairan. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, bahwa 13 orang anak buah kapal tugboat tersebut dinyatakan semua dalam kondisi sehat. Ya, hari ini terkait dengan pemeriksaan ABK kapal yang akan melintas di wilayah Kabupaten Kapuas terkait dengan pemeriksaan COVID Corona-19. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya ada 13 anak buah kapal atau ABK, semuanya sehat. Si Tersandar menambahkan, sejauh ini sudah sebanyak 11 buah kapal dari luar daerah yang dipemeriksaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Daerah setempat. Dari Kabupaten Kapuas, Irfan Syah, Jurnal TV mengabarkan.